Vlog 41, Hai, hai, kegiatan hai, di pagi hari. ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas ya. Inilah kalau ibu-ibu kalau bangun pagi itu yang dicari itu adalah dapur dulu. Biasa kita harus bersih-bersih dapur dulu. Habis itu kalau sudah bersih enak kita kerja tuh enak banget gitu loh. Oh iya, kenalin aku dari Sulawesi. Kenalin, hai hai ibu-ibu Sulawesi. Di sini tuh banyak suku, banyak ragam khas, semua ras banyak kalau di Sulawesi. Jadi inilah kegiatan aku. Hari ini hari Senin aku libur gantian mengajar dengan teman aku. Aku bisa bersih-bersih rumah. Berapa hari ini aku nggak tidur di rumah. Jadi ini kesempatan aku untuk membersihkan anak-anak lagi sekolah, aku bisa berberes-beres dulu. Nah itu aku lagi menyapu. Nah, sebenarnya ini sih bukan vlog aku yang pertama ya ibu-ibu. Ini karena akun aku yang aku pakai selama ini dihack orang, jadi aku bikin akun baru lagi. Bukan akun baru sih, akun lama, tapi baru lagi aku menggunakan akun ini. Jadi harus bikin video yang pertama lagi. Oke, itulah aku lagi membersihkan, menyapu-nyapu. Ya beginilah keadaan rumah aku ya guys. Nah ini aku lagi di kamar, sudah selesai di dapur, waktunya ke kamar lagi membersihkan tempat tidur. Itulah rumah aku yang berdindingnya cuma papan, tapi ini adalah tempat ternyaman aku. Sangat nyaman bersama anak-anak, bersama suami. Jadi ini adalah tempat ternyaman, walaupun mungkin sederhana, tapi bagi aku ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada rezeki dan bisa membangun yang lebih bagus lagi. Amin. Nah itu aku lagi melipat selimut. Iya, nyapu-nyapu lagi. Itu seprimbed aku. Nah itu aku lagi ngangkat pakaian yang mau dilipat. Tadi malam aku males banget melipat, biasalah kerjaan yang paling males melipat. Itu seprimbed aku susun dua. Bagaimana kalau rumah sempit terus nggak bisa ditaruh di mana gitu, jadi aku tumpuk aja seprimbednya. Ya, nah ini guys sudah rapi kamarnya dan waktunya mengerjakan yang lain. Oke, selamat beraktivitas ya ibu-ibu. Bye-bye.